Ridwan umur berapa, Wan? 15 tahun. 15 tahun udah bantuin bapaknya jualan martabak. Kursinya generous banget, ngasihnya bener-bener royal. Oh my god. Hello YouTube, let's go out and eat. Balik lagi channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia dan yang makannya nggak dibungkus. Hari ini gue lagi ada di daerah Pedongkelan. Ini di Jalan Tanggul Barat ya. Kita mau makan martabak durian murah banget. Let's go. Jadi video ini berawal dari ketika gue nonton videonya temen gue, Garda dari channel Evan Media. Kalian pasti tahu, yang belum tahu tolong support channelnya, subscribe channel Evan Media di sini dan gue taruh linknya di bawah. Dia tuh sempat makan martabak durian tapi harganya ini murah banget, nggak masuk akal murahnya. Dan gue lihat dari looksnya aja gue udah cukup ngiler. Cukup berangkat dari situ gue akhirnya komen, Gar, gue kayaknya pengen deh kesini. Mobil boxnya ada di sana, kita langsung aja. Ya, ini gue bawa Cimory Cashew. Kalian banyak yang nanya, bang, tumben nggak sama Cimory? Banyak banget yang komen kayak gitu. Hari ini gue bawa, kita makan durian sambil minum susu. Oke, sekarang udah sama, maaf bapak mengganggu, dengan Pak siapa? Tarmudi. Tarmudi, yeah. Pak Tarmudi, ini saya lihat dari channelnya Evan Media, Pak, yeah. Ini martabak Bangka spesial durian, Pak, ya? Iya, yeah. Berarti memang andalannya duriannya? Iya, yeah. Wah, ini saya lihat duriannya itu harganya paling mahal nggak sampai 60 ribuan, Pak? Nggak nyampe. Wah, itu durian apa? Pakai durian apa, Pak? Durian, durian montong, kadang durian Medan, ya? Oh, durian montong sama durian, yeah. Medan, itu montong sama Medan. Iya. Yang paling favorit selain martabak durian apa nih, Pak? Ketan durian. Ketan durian. Wow. Itu cuma hanya 40 ribu di sini. 40 ribu, yeah. Pak. Kalau yang telur-telur, Pak? Oh, martabak telur. Martabak telur banyak juga, ada spesial jamur. Jamur. Wah, jamur, Pak. Jarang loh itu, Pak. Iya, yeah. Ada siputnya juga. Wah, siput, kalau siput isinya apa? Dalamnya ada ikan, ada cumi, ada udang. Tadi saya sempat lihat di menu ada martabak Indomie, benar, Pak? Iya, yeah, Indomie, Indomie pedas itu. Harus kita pesan. Pak, kalau boleh tahu, Bapak ini jualan sejak tahun berapa sih, Pak? Ini kan ada tandanya martabak Bangka spesial durian 85. Itu dari tahun 85 saya sudah menggeluti martabak Bangka. Tapi dulu pasti belum mobil box kayak gini dong, Pak? Belum. Belum? Dulu pakai gerobak. Pakai gerobak? Iya. Mulai dari berapa tahun akhirnya pakai mobil box ini, Pak? Sekitar 5 tahunan. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, lo pengen lihat gua makan. Sekarang, Pak, saya pesan yang martabak Indomie dulu deh. Oke. Alright, saatnya kita makan. Apa daya, hujan tiba-tiba turun rintik-rintik. Meskipun tidak deras, tapi anginnya freeze ya. Lumayan nih, bisa bikin stres kamera ntar. Anyway, ini adalah martabak telur, telur 4, Indomie Pak Tarmudi, martabak Bangka 85. Oke, okay, ini ya, martabak mie. Bismillah, let's go. Wah, lihat lihat salmen. Ini pakai Indomie pedas ya? Iya. Hajar. Wah. Emang kudu pakai acara. Ini adalah martabak Indomie yang proper. Biasanya kalian kalau bikin martabak Indomie di rumah cuma telur sama Indomie digoreng itu kan. Ini tapi pakai kulit martabak. Dan ini tambah lagi bumbu rahasianya Pak Tarmudi yang kayak paste tadi itu ya, plus sama daun bawang. Harusnya ini pakai cabai rawit tapi hari ini Pak Tarmudi lagi nggak bawa cabai rawit.
Wow. Rasanya gue lebih dominan rasa ke telurnya, karena telurnya kan tadi 4 biji. Terus rasa indominya juga, pakai bumbu indominya juga Fris ya? Pakai. Ya? Hmm, padahal ini bumbu indominya tuh kuat banget. Meskipun rasa telurnya berasa, tapi bumbu indominya tuh yang lumayan nyegrek, yang bikin rasa martabak ini agak sedikit karena asin. Cuman kita bisa akalin pakai si acarnya ini, justru malah jadi enak banget. Tebel-tebel ya, martabaknya ya. Ada bawang bombay juga, bawang merah. Yuk kita let's go-in. Wah. Mantap ini. Oh. Martabak sama acar. Oh enggak, menurut gua menanda usia lu agak tua kalau lu makan martabak sukanya pakai acar. Jarang kan anak muda makan martabak, pasti martabak doang, paling banter pakai cukanya. Yang pakai acar tuh jarang banget. Biasanya pakai acar malah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini gua akan kasih lihat ini isinya kayak gini nih, tuh. Jadi kulit martabak dan telurnya, ada daun bawang, bawang bombay, sama indominya nih, indominya tuh. Indominya sudah terselimuti oleh telur, karena tadi indominya dikocok sama telurnya kan? Iya. Tambah lagi, kita kasih masuk si acar. Ini sama bawang merah. Kita tutup seperti ia burger. Orang barat punya burger, kita punya martabak telur. Tasty. Gila, sempurna. Nah, pindah ke martabak durian. Tiba-tiba gerimis guys. Ini kita sambil nunggu minum dulu ini Kimori cashew. Wah, Kimori cashew, Kimori rasa kacang mete, kacang mete, sebutannya apa terserah kamu. Tapi ini rasanya bener-bener kayak coklat merek tetangga itu yang dulu merin jadi susu. Sumpah ada gurih-gurihnya, creaminya. Enak banget sih. Habis. Masih ada lagi, satu lagi sambil makan martabak. Sebelum menu selanjutnya kita jamah, kita akan minum susu dulu. Cashew. Apa artinya cashew? Kalian tahu nggak? Gokil. Ini salah satu dari chocolate milk collection-nya Kimori UHT. Ada sea salt, ada choco malt, ada cashew, ada almond, ada less sugar, ada hazelnut juga, sama rasa coklat tentunya. Ini rasanya tasty dan creamy, dibuat dari susu sapi segar pilihan yang berasal dari peternakan pegunungan Cisarua. Jadi dari peternak sapi lokal. Lo bisa minum ini di mana aja dan kapan aja. Untuk nyimpannya juga gampang. Lo bisa simpan ini di suhu ruangan dan masih akan tetap awet. Nggak perlu dimasukin kulkas atau freezer. Dah, kita lanjut lagi ke apa namanya, martabak durian. Nah ini gue sekarang lagi sama anaknya Pak Tarmudi, namanya siapa? Ritwan. Umur berapa Wan? 15 tahun. 15 tahun udah bantuin bapaknya jualan martabak. Kalau bapak jual apa, bikin martabak telur, kamu manis? Iya. Udah dari umur berapa kamu ikut bantu bapak? Dari umur, berarti dari kelas 5 ya. 5 SD? Iya. Sekarang berarti kamu udah SMP? Udah SMP kelas 3. Masya Allah. Apa favoritnya martabak duriannya apa? Ikut aja. Duren ada, ketan. Duren keju biasanya banyak. Duren keju? Ya udah boleh, duren keju lah. Duren bisa pakai ketan juga nggak? Bisa. Ya udah, martabak duren keju ketan. Oke, siap. Kamu bantuin bapak bikin apanya nih, persiapannya nih biasanya kalau di rumah? Adonan manisnya. Apa yang bikin? Ya, bapak sih. Oh, nanti berdua sama ya, bapak? Berdua sama bapaknya. Terus acar, daun bawang, banyak. Wah, luar biasa, Wan. Wan. Berkah ya, Wan ya. Semoga gedenya makin sukses, Wan. Amin. Oh, udah, menerusin bapak ini martabak banget 85, ntar Ritwan bikin lebih gede lagi. Bener nggak, Wan? Pengennya kayak gitu nggak, Wan? Pengennya. Wah, amin. Kita doain semuanya ya, teman-teman ya, Ritwan, supaya bisa nerusin bapaknya jadi pengusaha martabak yang sukses. Biar nanti martabak 85 ada di seluruh Indonesia ya, semoga ya, Wan ya. Amin. Amin, amin. Hari ini bawa berapa kilo durian nih? Hari ini
bawa 1 kiloan. 1 kiloan. Pernah lebih kalau lagi rame banget paling banyak berapa? 3 kiloan. 3 kiloan. Buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Martabak keju dan ketan dan duren. Ini dia tuh. Martabak duren ini kadang duren montong, kadang duren medan ya. Tergantung dapatnya lagi apa di suppliernya Pak Tarmudi. Ketan hitam favorit banget. Let's go ya. Oh my god. Lihat ketan hitam yang aslinya. Aslinya benar-benar baik banget ya porsinya ya. Harganya murah banget lagi. Martabak durennya tuh kalau nggak salah mulai dari harga 30.000. Kalian udah bisa beli martabak duren. Oke. Durennya juga legit banget, manis banget itu ya. Ketan hitamnya itu ya. Gokil. Ketan hitamnya enak. Sekarang gue bilang ketan hitam, rasa duriannya jadi agak sedikit tertutup. Mungkin lo akan merasakan pertama kali itu ketika lo elep, yang akan lo rasakan adalah tekstur dari si ketan hitamnya yang kenyal-kenyal dan ada sedikit butiran-butiran dari si ketannya itu. Terus rasa kejunya terakhir baru di akhir lo akan ngerasain si rasa durian montongnya. Durian montongnya manisnya pas menurut gue. Nggak terlalu manis, tapi oke. Okay. Okay, kita hap sebesar ini. Keju sama duriannya nih. Untuk seharga 30.000 sampai 50.000, ini martabak duriannya hancur sih. Untuk harga semurah itu kalian udah dapat cita rasa durian yang mantep banget. Wah, mantep. Nih ya, kita belah bareng-bareng isinya. Tuh, seketan hitam, keju sama durian yang sudah ditiban oleh keju si duriannya. Porsinya generous banget, ngasihnya benar-benar royal. Hebat ya si Ridwan Halim ya, bukan ya? Oh, bukan lain. Rizka bungkus martabak telurnya itu endok 3 ya? Pokoknya total semua 125 untuk 3 martabak tadi, luar biasa. Kalau gitu ya, Pak, saya buletin aja, Pak, 150, Pak. Kembaliannya buat Ridwan aja, Pak. Maaf, saya bu. Terima kasih, Pak Tarmudi. Kembali. Nggak usah, Pak. Jangan, Pak. Udah, buat Mas Ridwan aja. Kasih, iya, sama-sama. Ini kalau kalian mau beli, ini ada di Jalan Raya. Pedenggelan Raya, Tanggul Barat. Tanggul Barat, ini yeah. Udah ada di GoFood, cari aja martabak 85 Bangka spesial durian. Iya. Yeah, Pak Tarmudi ya, cari di GoFood, di GrabFood ada. Pak, semoga sukses selalu, Pak. Sehat-sehat semuanya sekeluarga. Amin. Amin. Salam buat keluarga di rumah ya, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Okay. Makasih banyak Pak Tarmudi. Oke, okay, dibeli ya semuanya ya. Ini murah banget martabak duriannya. Ya, siap. Kenyang. Pausin dulu ya. Bangunin besok ya. Acting gue jelek banget. Oke, teman-teman, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Ini salah satu martabak yang harus kalian coba. Ini ada di GrabFood, ada di GoFood. Buat kalian yang pengen ngerasain martabak durian yang murah meriah tapi rasa tidak murahan, ini dia. Martabak Bangka 85 ada di daerah Pedongkelan Utara, Tanggul Barat. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kalian like video ini dan subscribe ke channel Bungkus yang akan upload setiap hari. Masa Kamis Sabtu, Selasa Kamis Sabtu, Selasa Kamis Sabtu. Dan UHT Cimory ini bisa kalian dapetin di Alfamart. Oke, jadi ini UHT Cimory ada 12 rasa. Cuman Cimory doang yang UHT-nya sampai banyak banget 12 rasa. Ada full cream, coklat, strawberry, blueberry, matcha, banana, dan coklat. UHT Choco Series-nya Cimory itu ada berbagai macam varian, ada hazelnut, ada cashew, ada choco malt, ada sea salt, less sugar, dan almond. Kalau kalian minum ini, tolong tag gue di Instastory, pasti akan gue repost Instagram kalian. Ini Cimory cashew creamy, dan ini cashew rasanya kayak coklat tetangga itu lah, kalian pasti tahu lah, sebut saja. Sebut aja itu ya. Oke, akhir kata, follow Instagram gue di @bungkusnetwork, dan rasa di say 1, 2, 3, peace and too sweet.